Preman ini naik motornya ngebut banget, sampai-sampai membuat rok cewek ini keangkat gitu. Preman itu semakin ngebut sampai membuat bapak ini jadi jatuh guys. Sampai melewati pasar pun preman itu masih ngebut, sampai membuat pasarnya jadi kacau banget. Bahkan preman itu sampai masuk di area MotoGP gini, dan para pembalap pun pada disalipin tuh sama si preman. Si preman juga mengejek para pembalap itu, sampai tiba-tiba ban depan motor si preman jadi copot tuh. Preman itu masih santuy dan sampai kejar-kejaran sama si bannya. Mereka pun menyalip si ban dan tidak lupa mengejeknya juga. Karena kebanyakan gaya, motornya jadi gak bisa direm karena emang gak ada banyak kan. Mereka jadi terpental dan mendarat di tai kebo ini guys. Makanya jangan ngebut-ngebutan ya guys. Suatu hari di pom bensin ada seorang pria yang sedang merokok. Kemudian dia disamperin cewek dan kasih tahu kalau di situ tidak boleh merokok. Tapi si pria gak peduli tuh. Akhirnya si cewek pun menelpon pemadam. Dan ketika pemadam itu datang, pria ini masih dikasih tahu kalau tidak boleh merokok di pom bensin itu. Tapi si pria masih tetap gak peduli guys. Pemadam itu pun jadi kesel banget. Terus langsung ambil selang dan siram si pria itu. Tapi ternyata itu bukanlah selang air, melainkan selang buat isi bensin guys. Pria itu jadi gosong tapi dia tetap ngelanjutin rokoknya tuh. Aduh, sungguh membanggakan ya guys. Pria ini mau nampilin sulapnya. Pas tangannya masuk ke topi, tapi kok gak ada isinya? Ternyata kelincinya itu nakal banget. Dia gak bisa diajak kompromi. Tapi karena gak mau malu, pria ini coba masukin tangannya lagi. Tangannya malah kejepit. Pria ini jadi kesel banget. Akhirnya dia coba masukin telur biar kena mukanya si kelinci. Tapi malah balik lagi kena mukanya sendiri tuh. Cowok ini masih belum menyerah juga. Dia masukin lagi tangannya, tapi si kelinci malah sengaja bikin pria ini jadi kesetrum. Sampai-sampai pria ini jatuh pingsan dan saat kembali sadar, pria ini langsung mau nangkep si kelinci tuh. Tapi kakinya malah kelilit tali dan ketarik ke atas kayak gini. Dan tiba-tiba talinya putus dan dia pun terjatuh. Tapi karena gak mau gagal dan malu, pria ini jadi buru-buru bangun dan berpose kayak gitu. Dan tak disangkanya, para penonton pada terhibur dan bertepuk tangan.